kalian tuh gak ada guna posting-posting video zaman dulu gue. Gue kasih... Nikita Mirzani murka, videonya tak bangga jadi orang Indonesia viral. Ini katanya. Tunggu selesainya syuting Nikita Kepo, gua bantai lo semua. Setelah diserang, fan Agnes Mo Nikita Mirzani kembali diserang dengan munculnya video wawancara dirinya di masa lalu. Di video yang kini itu viral, Nikita Mirzani mengungkapkan tak bangga menjadi orang Indonesia. Sontak ya langsung dibully netizen hingga pada heboh memention akun Instagramnya. Melalui postingan terbaru, Nikita Mirzani pun mengklarifikasi semuanya. Pada heboh, ngetag-ngetag gue, video Zadul, gue posting aja sendiri ya. Cih, fan barbar dipotong-potong deh videonya, tulis Nikita Mirzani pada caption postingan di Instagram story-nya. Saat itu gue diwawancara di tanah air ini saat gue dituduh mukul orang dan harus masuk penjara untuk kesalahan yang tidak pernah gue lakukan. Kalau gue kecewa wajar kali. Nah, kalau sekarang era reformasi di mana hukum itu sudah adil di pemerintahan ini, Niki tambah cinta Indonesia bebernya. Oh ya, ceritanya kenapa begitu? Karena waktu itu gue dipenjara atas apa yang gak pernah gue lakukan. Nikita Mirzani juga mengungkapkan tindakannya sebagai warga yang cinta Indonesia, yakni dengan bayar pajak. Satu lagi, kalau gue nggak cinta sama tanah air gue, ngapain gue bayar pajak rutin loh tiap tahun, tegasnya. Di caption panjangnya itu, lagi-lagi Nikita Mirzani membandingkan dirinya dengan Agnes Mo yang mengaku tak punya darah Indonesia. Cus puter otak lagi buat nyerang gue, segitu doang, ucap Nikita Mirzani. Itulah guys kemarahan Nikita Mirzani karena video jadulnya viral. Ia mengatakan tak bangga jadi orang Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.